Hai Sobat Juara, ketemu lagi nih bareng saya Dwi Andika bersama Coach Reni. Sekarang saya sudah berada di Super Soccer Arena Rendeng Kudus, Jawa Tengah. Dan kali ini saya akan berjumpa dengan salah satu atlet binaan U13 Putri PB Jarum. Penasaran kan siapa dia? Yuk langsung aja kita temui dia. Di mana lagi kalau bukan di Menjadi Juara. Kabar? Aku boleh ganggu istirahat kamu? Gak apa ya? Oke, dari mana kamu? Bandung. Kamu tuh dari Bandung? Ih si Eneng nih hebat pisan dari Bandung. Karena sama, aku juga dari Bandung. Oh Coach, Bandung, gitu. Ya udah ngomong. Ya emang orang Bandung. Bahasa Sunda aja dulu. Kok juga ikutan lipir. Ngobrol juga. Ya tuh enggak. Kita masih pakai bahasa Indonesia aja gitu. Oke, Aira. Neng Aira. Nah ini tadi kan aku juga sempat ngobrol sama Coach juga. Katanya kamu salah satu atlet binaan yang baru saja berprestasi ya Coach ya. Boleh kasih tahu enggak nih prestasi kamu tuh apa? Kalau single belum pernah juara. Baru ganda. Oh baru ganda ya? Ganda juara apa? Enggak juara sih, runner up terus runner itu up. Itu tuh udah jadi juara juga ya runner up itu. Runner up Yuzu Magelang terus apa itu? Juara 3 di Sirnas Kendari. Wow, berarti udah ada beberapa prestasi yang sudah diraih sama kamu. Nah, ini kamu sekarang udah ada di U berapa? 13. U13 ya. Nah, waktu pas lagi juara, pas kamu lagi di U13 atau kamu pertama kali masuk ke PB Jarum ini dari U berapa? 13. Dari 13. Wow, baru masuk. Iya, baru. Udah menghasilkan prestasi. Keren banget. Nah, terus ini kamu masuk ke PB Jarum ini prosesnya gimana sih audisinya? Audisi khusus. Audisi khusus, Nah, Coach mungkin boleh kasih tahu karena kan yang seperti kita ketahui kalau misalnya kita masuk ke dalam proses audisi khusus di PB Jarum ini kan berarti ketika anak ini mempunyai kelebihan. Nah, betul. Yang Coach lihat dari si Neng yang satu ini kelebihannya apa? Semangat juangnya. Semangat juangnya itu nomor satu, betul. Dia di lapangan juga lincah. Lincah. Ya, kalau dari lihat dari segi fisik karena dia masuk audisi khusus artinya dia ada di pantauan. Jadi saat pertandingan, pelatih-pelatih teknik memantau. Jadi bagaimana begitu dibawa ke PB Jarum buat magang, kita lihat dari segi teknik oke, fisik juga masuk. Ya udah. Oke, keren banget kamu. Nah kamu, kalau kita berbicara soal bulu tangkis nih, ya pastinya untuk menjadi atlet bulu tangkis atau calon binaan dari PB Jarum ini kan pasti harus mencintai namanya bulu tangkis ya gitu. Nah kamu, kecintaan kamu sama bulu tangkis itu dari kapan sih? Dari umur 6 kan. Dari umur 6? Iya. Di mana tahunya kamu bulu tangkis dari nonton TV atau? Ayah. Dari ayah? Oh ayah juga atlet juga? Atau suka aja bulu tangkis? Suka dong. Oh gitu. Kalau atlet yang paling kamu suka siapa di bulu tangkis? Yang akhirnya menjadi inspirasi kamu? Akane. Akane. Akane Yamaguchi dari Jepang. Dari Jepang. Kenapa kamu suka sama atlet yang satu itu? Mainnya bagus, ulet. Lincah. Ulet dan juga lincah. Ih, keren banget. Nah, Coach, nah ini kalau Neng kita ini yang paling kuat tuh di latihan fisiknya apa? Karena kan yang tadi Coach bilang ada beberapa latihan fisik ya. Iya, betul-betul. Jadi untuk daya tahannya dia sudah oke. Jadi kita lihat daya tahannya dia pas lari. Oh, kita lihat daya tahannya dia oke. Kemudian kelincahannya juga oke. Ya, kita tinggal butuhnya di mana. Kayak ini lihat, posturnya kan masih begini. Kita butuh kuatin dulu. Kuatin. Jadi buat ditambah kayak latihan gymnya, ditambahin lagi buat kekuatannya. Lebih ditambah lagi, karena kan anak itu bertumbuh ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi kita memberikan program latihan juga sesuai dengan pertumbuhan dia. Oke.
Nah, terus ini latihan fisik apa yang paling kamu suka dan paling kamu tidak suka nih? Ini nih. Ayo, sok jujur. Fisik. Fisik apa? Agility. Kelincahan. Kelincahan, oke. Okay. Kelincahan ya, karena emang ini adalah salah satu keunggulan dari. Iya. Makanya juga. Dari tadi kan yang namanya kita pelatih fisik itu juga punya harus punya variasi buat mereka biar nggak bosan. Iya, nah, oke. Okay. Makanya kenapa anak-anak lebih cenderung suka kelincahan karena di situ banyak permainannya. Oh. Jadi banyak okay. Saya terapkan permainan gitu. Nah, kalau untuk latihan fisik yang paling berat banget buat kamu apa? Atau paling tidak suka? Lari. Ternyata banyak juga coach yang suka lari. Iya. Itu tuh apa sih coach yang sebenarnya, kalau aku tuh suka banget sama lari loh. Kamu tuh gak kayak aku banget yang suka banget sama lari. Ih, kamu mah ih. Tapi bagaimana sih coach cara merubah mindset dari tidak suka atau mungkin berat buat mereka akhirnya menjadi suka? Biasanya saya kasih tantangan. Misalkan, "Butuh, Neng, dengerin, Neng." Paling bahagia begini nih kalau udah sehari ini lari 10 putar. Dengan target waktu satu putar harus sekian menit karena ada targetnya. Begitu, oke. Okay. Saya potong nih, saya diskon. Saya kasih potongan. Kalian boleh lari cuma 8 putar, saya diskon 2. Tapi dari pertama putaran 1 sampai 5 harus masuk sekian. Oh, oke. Okay. Okay, bisa Mbak, paling begitu. Oke. Okay. Bahagia sekali kalau udah denger begitu. Kalau misalnya dikurang 5 aja putaran enggak bisa. Aduh. Enggak bisa ya. Gak bisa. Jadi enggak ada diskon-diskonan gitu enggak boleh. Ya? Saya memanipulasinya begini. Saya tambahin dulu. Begitu mereka kelihatan bad mood gitu kan, saya potong. Tapi sebenarnya porsinya segitu. Dan akhirnya itu semua bukan rahasia lagi. Aduh, ya ini dibongkar nih. Karena Neng Ayana bakal ngasih tahu ke teman-temannya. Oh, ternyata kita tadi kurangin itu bukan karena dikurangin, tapi emang porsinya segitu. Tadi bilangin nih sama yang lain ya. Nah, kalau misalnya latihan kelincahan gitu yang seperti Neng Ayana juga suka banget gitu. Nah, itu seperti apa sih detailnya untuk kelincahan itu sendiri gitu? Oke. Biasanya itu saya pakai ladder. Jadi kayak kalau kita ladder itu tangga buat naik, kalau itu kita bikin ada alatnya, jadi kayak bentuk tangga gitu juga. Jadi nanti ada gerakan-gerakan yang harus mereka lakukan. Jadi bentuk kelincahan dan ada koordinasinya. Jadi yang mereka mikir, ya zigzag gitu, tapi ada ladder-nya, jadi ada pakai alatnya begitu. Tapi itu juga sama-sama kardio juga sih. Iya. Kalau untuk kardio dan kecepatan tergantung tujuan. Kalau iya, itu kelincahan untuk kecepatan. Kalau jumlahnya sedikit, itu tujuannya buat cepat. Tapi kalau kita mau ambil kardionya, cepat juga ada kardionya, ya kita lebih banyakin. Kita jumlahkan ladder-nya ada 20 kotak, nanti dia harus ngelakuin berapa gerakan. Tapi kalau mau cepat, ya paling cuma 5, 7, habis itu dia sprint. Jadi bentuknya kecepatan. Oh, oke. Okay. Jadi tujuannya. Oh, jadi itu yang bikin kamu jadi suka banget ya, Aira ya? Nah, ini ada nggak sih yang membuat Aira tuh suka banget sama bulu tangkis dan mau masuk ke PB Jarum ini apa nih? Karena kesempatan atau karena atau mama, papa menyuruh atau memaksa atau mungkin emang karena dari kamunya sendiri? Dari diri sendiri terus orang tua juga. Oke, dari sendiri berarti support system dari orang-orang terdekat ya, dari keluarga juga gitu. Oke, tapi kan kamu kan dari Bandung diusung masih sangat muda sekali karena kan banyak sekali atlet binaan yang memang dari luar kota gitu. Nggak kebayang karena buat aku sendiri ya untuk jauh dari keluarga, walaupun memang sebenarnya kita punya tujuan yang sama, goals yang sama untuk mencapai target dan juga cita-cita kita gitu. Tapi kamu suka ngerasa kayak sedih nggak sih pengen ketemu sama orang tua, dulu. Sama keluarga? Dulu? Sekarang udah nggak? Suka juga sih. Tapi. Suka? Oke. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngerasa letih, capek, udah nggak kuat, menyerah, pulang. Kamu suka nelfon atau pulang nggak ke Bandung? Enggak. Jadi malah kamu udah betah banget di sini ya? Nah itu yang hebatnya dari mereka juga gitu ya? Terkadang gitu malah. Udah waktunya libur. Ngapain ya libur di rumah ya? Enak di sini. Awal-awal doang nangis. Okay. Tapi lama-lama ya udah mending jauh dari banyak yang gitu. Aku mau nanya kira-kira para coachnya itu galak nggak sih kalau di sini? Nggak berani ngomong nih. Takut tambah dimarahin. Nggak, kalau dimarahin, kalau sesuatu yang baik nggak apa-apa. Atau nggak galak, atau mungkin tegas deh bahasa halusnya ya. Tegas nggak? Tegas ya? Oke. Okay. Terus yang paling kamu inget apa ketika ketegasan itu yang, Aira, kamu teh jangan malas, atuh. Gimana? Pernah diomongin apa?
kalau misalkan main, badannya harus kekar. Oh, badannya harus kekar itu gimana maksudnya? Harus kuat kayak enggak lembek-lembek begitulah. Oh, oke. Okay. Jadi jangan loyo. Iya. Oke. Nah, targetnya nih. Tahu itu sebelum ke target, cita-cita kamu pengen jadi apa? Juara dunia. Iya. Oke. Okay. Amin. Omongan adalah doa ya. Apalagi kamu udah nyemplung saksi di sini. Saksi hari ini kalau dia juara dunia. Betul. Hari ini adalah menjadi hari saksi juga. Yeah. Dan aku pernah wawancarain kamu, bikin kita semua bangga, bikin Indonesia bangga sama kamu ya. Oke. Okay. Nah, tapi cita-cita adalah yang long term, yang jarak jauh begitu. Yeah. Nah, ini target saat ini kamu apa? Juara Sirnas Bali. Sirkuit nasional, Sirnas ya. Kalau di bulu tangkis itu ada Sirnas kita Sirnas. Bilang. Jadi sirkuit nasional. Setahun itu kalau buat U13 itu ada berapa? Ada? Berapa? Luar Jawa. 4 ya? 4 atau 5 gitu kan? Oke. Okay. Emang tahun. Pertandingan atau turnamen itu selalu ada setiap tahunnya ya. Dan biasanya tuh banyak banget ya pertandingan. Iya. Jadi sesuai umurnya ada. Jadi dia mengumpulkan poin di situ. Poin untuk dia nantinya akan jadi ranking berapa di nasionalnya. Oh, oke. Okay. Nah, tapi kalau dari kalau tadi kan target dari atlet binaan, tapi kalau target dari coachnya sendiri untuk U13 seperti Aira ini gimana? Okay. Kalau untuk target mereka pastinya long term ya. Jadi kita target jauh 10 tahun ke depan kita harapkan mereka akan jadi juara dunia. Kan di World Junior. Jadi di usia 16 tahun kita harapkan mereka bisa juara dunia. Makanya di pembinaan U13 ini benar-benar difondasiin fondasi, bikin fondasi yang kuat buat nantinya go internasional. Oke. Nah, ketika akhirnya berkesempatan menjadi go internasional ya, Raya kita aminin ya. Ya nah, kira-kira kamu mau jadi atlet apa nih? Mau single atau ganda atau campuran ya? Iya. Kalau sekarang sih single, tapi enggak tahu umur depannya. Oke, okay. Tapi itu sebenarnya udah kebentuk dari sekarang atau enggak sih, Coach? Belum, jadi biasanya itu kan mereka lewat audisi, audisi umum. Semuanya di single. Tapi dulu nanti semuanya, okay. Pelatih teknik akan lihat prospeknya ke depan. Kalau ini atlet juara-juara terus di single ya udah lanjutin. Tapi kalau mungkin nanti di remaja dia mulai agak menurun, ada di nomor berapa dalam satu usianya, kita lihat kayaknya potensinya bagus di ganda, langsung pindah ke ganda. Oh, oke. Okay. Tapi emang semua itu tujuannya tuh ke single aja, banyak yang pencinta single atau? Iya, jadi awalnya kita pasti mengawali di single dulu. Di single dulu, setelah itu baru ada juga yang tidak lolos di single, tapi pelatih-pelatih waktu audisi itu lihat ini bagus di ganda nih. Tapi ada nggak kalau misalnya atlet binaan yang kayak, Coach aku nggak mau, aku nggak pede kalau misalnya aku single, aku pengen ganda aja gitu? Ada juga? Ada. Oh, oke. Okay. Jadi mendengarkan apa mau mereka juga tetap ya? Aduh, seneng banget aku bisa ngobrol sama kamu lo Aira lo dari U13 Putri ya. Pokoknya semoga kamu tetap berprestasi dan semangat terus ya. Bikin bangga keluarga kamu di Bandung ya. Bikin bangga Bandung, bikin bangga Indonesia pokoknya mah ya. Dan aku juga pengen lihat dong, Coach, ini atlet binaan yang di U15. U15, oke, boleh. Oke, kalau gitu Aira, thank you, nuhun ya. Dadah. Sobat juara, setelah kita ketemu sama Aira, sekarang saya dan juga Coach Reni bakal bertemu dengan Alif, atlet binaan U15 Putra PB Jarum. Wah, apa aja nih ceritanya? Langsung aja yuk kita temuin Alif. Di mana lagi kalau bukan di Menjadi Juara. Oke, halo. Ya, Alif. Coach. Halo Alif. Alif sendiri boleh ceritain gak sih awal masuknya kamu ke PB Jarum ini gimana prosesnya? Awalnya sih ayah yang suruh mau jadi apa, terus itu aku lihat ayah main badminton, terus itu jadi tertarik. Oke, jadi dimulai dari ayah yang bertanya kamu mau jadi apa, terus kamu jawab apa? Belum kepikiran juga. Belum kepikiran, berarti ayah ngasih wejangan kayaknya bagus nih kalau kamu menjadi atlet badminton gitu ya. Oke, tapi dari Alifnya sendiri sesuka apa sih kamu sama bulu tangkis?
Suka sih ya dari suka banget ya pokoknya ya. Karena bagaimanapun juga namanya support system dari keluarga itu sangatlah penting sekali nih ya sobat juara gitu ya. Karena orang tua yang baik itu adalah mau mendengarkan apa mau anak, dan anak juga bisa mendengarkan juga apa mau orang tua juga gitu. Nah akhirnya mungkin karena ayah suka ngeliat kamu suka main bulu tangkis kali ya. Terus kalau misalnya ada pertandingan bulu tangkis di TV, kamu suka nonton? Iya. Oh mungkin dari situ juga coach ya liatnya. Oke, nah ini Alif ini kamu melalui proses audisinya lewat mana? Dari umum. Dari umum? Wow, berarti melawat banyaknya orang. Iya, ribuan. Ribuan orang untuk bisa masuk ke PB Jarum ini. Nah ini berapa banyak pada saat itu yang ikutan, inget nggak? Mungkin 5 ribuan. Lima ribuan, luar biasa. Itu dari Makassarnya sendiri atau mau seluruh Indonesia dikumpulin ya? Oke, oke. Dan ini kamu pertama kali masuk dari U berapa dulu? Dari U11. Dari U11, berarti kurang lebih ini udah 3 tahun ya. Oke, nah kira-kira apa sih yang prestasi udah Alif raih semenjak Alif masuk dari U11? Dari U11 belum ada sih, soalnya sempet COVID juga. Oh iya bener ya, ya coach ya, di tahun 2020 itu sempet ada vakum semua karena gak ada pertandingan sama sekali. Oke, jadi baru masuk yang tadi coach bilang adalah salah satu atlet binaan berprestasi itu, baru masuk berprestasi itu baru kapan? Dari 2022. 22 iya. Semenjak ya, pertandingan mulai, udah mulai iya. Jalan. Oke, itu berarti udah masuk ke U13. U13 ya. Oke, di U13 ini prestasi apa aja sih? Coba kasih tahu ke semuanya yang udah kamu dapatkan. Dari Agustus juara Piala Presiden, November juara Sirkuit Nasional Kendari, dan Desember juara Thailand Dutch Master. Thailand. Oh, berarti kamu langsung diberangkatin ke Thailand juga? Iya. Ih, keren banget. Berarti menjadi atlet tuh selain kita mengejar prestasi, tapi kita juga bisa jalan-jalan keliling dunia ya. Nah terus gimana nih tanggapan kamu ketika akhirnya bukan cuma nasional aja, di Indonesia aja nih ya, yang mungkin masih bisa ketebak lah ya cara permainannya seperti apa. Tapi kalau udah masuk ke kancah internasional kan pasti mereka juga punya strategi-strategi khususnya gitu. Nah ini gimana coach untuk menangkan mereka kalau mereka tetap harus yakin membawa nama negara? Iya, paling kita cuma memberikan motivasi sama mereka, jadi semua kita sama-sama latihan. Jadi sama-sama latihan teknik, latihannya juga sama tekniknya okay. Sama gitu okay. Kan. Cuma tinggal waktu pertandingan itu yang berperan utama adalah mental mereka. Mental mereka. Iya. Tapi benar nggak sih coach kalau misalnya kita berbicara soal cabang olahraga bulu tangkis nih, kan Indonesia itu adalah salah satu cabang olahraga yang mungkin ditakutkan dunia gitu, karena prestasi dari Indonesia ini kan melahirkan banyak atlet yang sangat bagus sekali gitu. Nah ketika ada nggak sih pride-nya gitu ketika akhirnya Indonesia ada di satu turnamen yang dihadiri banyak negara, gimana tuh rasanya coach? Jadi berasa kayak tantangan juga, jadi okay. Kayak oh iya, kita membuat Indonesia punya nama harum di dunia. Apalagi ini dari PB Jarum kan yang kecil-kecil kita bawa ke luar negeri. Pastinya nanti mereka seiring bertambahnya usia, mereka masuk ke pelatnas, mereka juga akan masih ada embel-embel nama Jarum juga. Oh yeah. Ini atlet dari mana nih Indonesia? Asal dari mana? Kalau PB Jarum? Oh ya udah. Jadi bawa nama besar PB Jarum juga. Oke, okay, jadi bangga tapi plus ada tanggung jawab yang sangat besar juga ya. Tapi Alif ini kamu pertama kali keluar negeri? Iya. Ke Thailand ini untuk mengikuti pertandingan ya? Iya. Terus gimana tuh kamu ngelihat orang-orang dari seluruh, ini se-Asia atau satu dunia? Asia. Se-Asia ya? Asia. Gimana tuh ngelihat mereka semua? Mereka semua badannya gede-gede, susah dilawan. emang fisiknya mereka beda-beda ya? Jadi setelah buat atlet-atlet yang sudah ku internasional kayak Asia, terutama kan di Thailand kemarin kayak Alif, dia bisa jadi bisa menilai gitu. Paling pulang tanya gimana, udah ketemu sama atlet dari Jepang, okay. Dari Thailand gitu kan, itu kan yang sama-sama Asia. Oh iya, saya jadi koreksi diri sendiri, kurangnya okay. Di mana? Kurang, jadi nggak boleh sombong. Kalau udah juara di nasional, udah targetnya udah internasional kan, udah
Asia dulu, abis itu junior. Oke, okay. Tapi ada syarat ketentuan nggak sih coach untuk atlet binaan kalau ini kayaknya udah cukup nih bisa go masuk pertandingan go internasional? Ada, jadi ada. Dia harus ada target dalam satu tahun, dia harus ada juara, mm-hmm. baru dapat bonus. Oke, okay, kamu pergi ke luar negeri. Oh, jadi nggak bisa langsung masuk, langsung dikirim ke internasional, ada prosesnya itu iya, semua ya? Iya, jadi kita lihat di Indonesia sudah menguasai, layak buat ke internasional, baru kemudian. Okay. Jadi fisik juga gitu. Oke. Banyak pesaing lah. Banyak, bener banyak pesaing ya. Semua pasti udah pada pengen go internasional gitu, pengen melihat sejauh mana kemampuannya ya. Iya, nah kalau buat Alifnya sendiri nih ya, pengalaman yang paling berkesan selama ikut turnamen tuh apa? Mungkin bisa nasional atau mungkin bisa internasional? Dari nasional sih mungkin lawannya juga lumayan berat. Lumayan berat, oke. Okay. Di pertandingan pertama juga masih ragu-ragu, belum terbiasa juga bawa nama jarum. Oke, okay. Berarti rasanya ya pasti kalau berat, takut, bisa nggak ya, yeah. Itu adalah hal biasa untuk semua atlet. Walaupun sudah merasa yakin, tapi ketika akhirnya di hari H, pasti adalah kayak gitu-gitu ya. Nah itu adalah tugas coachnya juga untuk memberikan semangat buat para calon atlet atau atlet binaan yang mau bertanding dalam setiap turnamen apapun gitu. Oke, nah tapi kalau buat kamu sendiri nih ya, latihan tuh paling suka kan sekarang kan ini lagi ada di tempat dimana di sini emang digeber latihan fisik ya buat putra dan juga putri. Nah kamu paling suka latihan fisik tuh apa? Mungkin kayak agility kelincahan gitu. Oh itu agility, ya, agility kelincahan, oke. Okay. Lagi-lagi kelincahan, banyak sekali yang menyukai kelincahan. Coach, tapi ini apakah emang, kenapa banyak yang dipilih kelincahan dibanding lari? Apakah mungkin karena memang tergantung umur juga? Karena kan mereka di umur segini kan masih pengen main, jadi sekalian bermain juga kali ya? Iya, memang dalam pembinaan itu, untuk tiap usia itu ada fokusnya di mana. Kalau untuk kayak, jadi mulai dikasih program latihan lari, itu di usia 13 tahun. Jadi benar-benar terprogram. Larinya terprogram, dari weight training juga terprogram, semuanya terprogram. Kalau untuk kelincahan itu dari kecil. Dari dia sebelum masih pembinaan di daerah itu harusnya modal mereka adalah cepat dan lincah. Oke. Okay. Jadi itu dulu karena itu memang secara teori juga begitu. Oke. Okay. Jadi ada pembinaannya, kalau yang kecil anak kecil itu ya udah hajar lincah dulu aja ya. Lincah dulu dan nanti soal kuat dan tahan nanti kalau dia udah di usia 13 tahun karena dari sisi fisiologis itu kan memang tubuh kembangnya mereka baru boleh diberikan latihan yang terprogram dari mulai lari dan lain-lain itu tadi di usia 13 tahun. Oke. Coach, tapi ada enggak sih yang menjawab nih? aku suka banget sama lari. Belum. Satu pun belum ada? Belum ada. Berarti cuma aku doang yang suka ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kamu, siapa tahu aja Alif akan menjawab suka ya, karena kita belum bertanya itu nih. Kalau dari Alif sendiri, yang paling kamu kurang suka atau dirasa berat, latihan apa? Lari. Lagi-lagi lari menjadi korban. Kenapa? Suka bikin capek aja, nguras tenaga banyak. Nguras tenaga ya? Kamu pernah nggak paling lama lari atau berapa kilometer atau berapa putaran? Mungkin 10 kilo. 10 kilo ya? Oke. Okay. Tapi target untuk sumur segini 10 kilo udah bagus? Iya, bagus. Udah bagus ya? Oke. Okay. Udah di atas rata-rata lah itu ya? Ya, terhitung. Fitnessnya berapa? Fitnessnya 11.2. Jadi di tadi untuk hasil tes speed test itu kan sebagai ukuran lari tadi, dia 11.2. 11.2 udah oke, harusnya di usia dia yang 15 tahun ini masuk ke U15 dia harus capai target 13, level 13. Oh, oke. Okay. Itu aman lah. Udah aman lah ya. Oke. Okay. Yes, oh, Alif ini yang paling kuat di latihan fisik kalau misalnya secara coach pantau apa? Sebenarnya di lari ya. Oh, sebenarnya di larinya ya. Justru tadi juga menarik banget ya, tadi juga ada Almaira. Iya, Almaira juga dia paling gak suka dilari, tapi kekuatannya juga justru dilari. Sama seperti Alif juga. Iya, dibandingkan yang lain, memang Alif lebih dilarinya. Tuh, Alif lari kamu paling jago, lo bagus, lo kuat. Ini kenapa? Karena memang punya kekuatan yang lebih bagus daripada yang lain. Mereka rata-rata tidak mau merasa capek.
kalau tadi bilang karena capeknya gitu kan. Berarti mereka dari hampir semua rata anak tuh nggak mau capek, mau juara lah gimana tuh. Oke. Nah, kamu misalnya lari udah tahu pasti ya pasti capek ya, karena itu kan banyak gerak dan juga apalagi sampai berkilo-kilometer atau enggak mungkin jarak tempuh dan waktu yang begitu panjang gitu. Nah, tapi kamu kalau latihan tuh suka capek enggak sih? Suka capek. Suka capek ya? Iya. Oke, pasti keringetan dan segala macam gitu ya. Paling seneng kalau latihan fisik tuh di jam berapa? Sore sih, jam 3 sampai jam 5:30. Oke, nah coach ini nih cuaca sebenarnya ya, atau mungkin penentuan jam juga gitu. Apakah ada poin-poin tertentu anak ini biasanya kalau latihan fisik di jam segini tuh jam yang lagi aktif-aktifnya? Iya, jadi kayak kita tuh kan ada jadwal yang selalu bergantian setiap minggu. Misalkan hari ini, minggu ini untuk Kuku Putra itu latihannya pagi. Jadi mereka merasakan bagaimana latihan fisik pagi, mereka juga merasakan bagaimana latihan fisik sore. Oke. Jadi semua mereka ngerasain, kalau Alif bilang lebih suka sore, tapi kan dia juga ngerasain pagi. Oke. Jadi semua biar merasakan dua-duanya, jadi kita juga, jadi kita kan nggak bisa menentukan di lapangan nanti pas pertandingan, kamu mainnya sore doang. Oke, okay, jadi harus tetap dicoba. Iya, tetap dilatih aja gitu. Makanya diselang-seling minggu ini pagi, minggu berikutnya. Tapi kalau dari segi kekuatan yang coach amati, ini kalau anak-anak tuh biasanya kekuatannya malah justru lebih kuat kalau pagi-pagi atau sore-sore? Di sore sih anak-anak kayak. Okay. Tapi pagi, kalau mereka pagi udah teknik, rata-rata sore udah mulai loyo-loyo gitu kan. Oke. Okay. Jadi kita balik lagi memotivasi si anak lagi. Oke. Okay, biar latihannya tetap. Mau pagi mau sore punya keseruannya sendiri dan punya tantangannya tersendiri ya. Oke, okay, Alif di usia yang masih sangat muda sekali gitu ya, apalagi keluarga juga tinggal di Makassar. Nah, kamu seberapa sering sih pulang ke Makassar? Sekarang sih udah jarang, kalau dulu sering udah, ya? Iya. Nah, gimana cara menjaga komunikasinya dengan keluarga di Makassar? Karena ini anak binanya gak boleh bawa handphone, atau gimana cara berkomunikasi? Masih boleh, tetap keep in touch ya? Tetap ada handphone buat komunikasi mereka sama orang tua, tapi ada jam-jam mereka harus mengumpulkan handphone. Oke, jadi tetap harus melatih kedisiplinan juga. Iya, membebaskan disiplin mereka, tapi tetap harus disiplin iya, ya? Tetap. Itu yang paling penting. Nah, kangen gak sama keluarga? Kangen. Kangen ya? Iya. Oke. Kamu punya adik? Punya. Punya, oke. Okay. Nah, yang paling dikangenin pas lagi bersama sama keluarga tuh apa? Mungkin makan-makan bareng keluarga, terus tuh sholat bareng. Oke. Okay. Apalagi pasti di usia kita, atau bahkan coach pun pasti punya idola. Aku pun punya idola, apalagi kamu juga pasti punya idola gitu. Nah, idola kamu tuh siapa sih? Lindan. Apa? Lindan. Kenapa kamu suka banget sama Lindan? Bola buangannya bagus, vibe-nya juga lumayan bagus. Oke, okay. Coach pernah menemukan gak sih atlet binaan yang gak ada idola sama sekali? Kalau ditanya gitu, ada sih pasti. Idolamu siapa? Gitu dong. Terus di bulu tangkis loh ya, bukan artis gitu kan. Terus siapa ya, belum ada. Ada juga ya. Tapi sebenarnya wajar nggak sih kalau kita mengidolakan sesuatu itu menjadi suatu inspirasi juga untuk mereka? Iya. Itu pasti buat jadi kayak apa ya, buku tren apa buat mereka contoh gitu kan. Oh iya, aku pengen kayak tadi Almaira, pengen kayak seperti Akane, dia mengidolakan Akane yang punya daya tahan, punya ulet gitu kan. Artinya dia mencontoh diri, oh ya aku harus jadi pemain ulet nih. Okay. Biar kayak Akane gitu. Ya kayak gitu sih. Oke, okay, kalau itu mengidolakan sosok yang memang sudah jadi ya, sudah matang. Sudah. Tapi ada nggak atlet binaan ngeidolain sama atlet binaan lainnya? Jadi teman sesama teman tuh saling mengidolakan? Ada. Ada? Oke, okay, kalau kamu siapa yang kamu paling idolain di generasi kamu? Mungkin... Kayaknya aku paling jago. Waduh. Enggak ada sih. Enggak ada ya? Iya. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Jadi mungkin equal aja lah semuanya. Sama-sama pengen belajar ya. Dan sama-sama juga pengen mengejar target untuk cita-cita juga. Dan sama seperti Alif juga yang mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa? Kedepannya. Kedepannya? Mungkin ya bisa banggain orang tua. Membanggakan orang tua, oke. Okay. Jadi pemain yang bisa banggain Indonesia. Oke. Okay. Nah, target
pelatih untuk atlet binaan, khususnya untuk Alif ini sendiri gimana? Ya kalau sekarang ini dia sudah go internasional, pastinya di tahun ke depan di turnamen yang sama kemungkinan targetnya harus sama dulu. Juara lagi, ayo juara lagi. Juara lagi. Juara lagi biar nantinya di U17 dia bisa masuk ke World Junior. Jadi kan pengumpulan poin-poin ini okay, kita bisa masuk ke World Junior atau mungkin bisa jadi pantauan dari pelatnas kan. Oke, menjadi juara itu adalah hal yang paling penting, tetapi bagaimanapun juga menikmati prosesnya itu juga adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Gitu, karena bagaimanapun juga gak akan ada juara kalau misalnya gak ada proses gitu. Jadi kamu tetap harus semangat ya Alif ya. Kayak ke Andika dong. Oke, nah buat Alif sendiri targetnya ke depannya nih. Udah kejuaraan di nasional, udah go internasional walaupun baru Thailand yang baru berangkat. Nah kira-kira target sekarang apa? Mungkin Asia Youth depannya. Asia Youth ya? Oke, itu adalah sebuah pertandingan yang memang dicari banget ya? Urutannya begitu, jadi dari Thailand ke paling deket untuk junior Asian Youth. Di Asia dulu kan, Asia Youth baru ke World Junior. Wow, semoga ya kamu bisa lolos. Nah itu dari Thailand tuh langsung ke Asian Youth atau tetap latihan di ngumpulin poin lagi untuk masuk ke sana? Oke, nah tapi kalau Alif udah kelihatan belum? Kira-kira bakatnya di single atau di ganda atau di campuran? Masih di single. Oke, tapi kamu sendiri pengen single terus atau ganda atau campuran? Kalau misalnya udah bosen sih ya pindah double. Oke, tapi sekarang masih single. Masih single dulu ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih loh Alif ya udah berbagi cerita juga ini, karena bagaimanapun juga ini adalah contoh yang muda, yang hebat, yang muda, yang sukses sama seperti Alif gitu. Bukan cuma nasionalnya tapi udah sampai go internasional dan bahkan masih akan ada pertandingan yang lainnya. Mereka harus mengumpulkan poin supaya mereka bisa menjadi juara. Yang pasti untuk menjadi juara itu dibutuhkan sosok pelatih yang juara juga dalam latih ya. Jadi terima kasih juga buat coach sudah melatih fisik mereka juga. Coach nanti latihin fisik aku juga ya supaya aku juga menjadi juara seperti mereka semua yang selalu menjadi juara. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling.